وأوصي نفسي الأخوات المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bukit Sendayan, Kampar Utara, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan mengucapkan alhamdulillah kita menyatakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia masih memberikan kita nikmat ini, nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan menemani kita sampai helaan napas terakhir kita nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan syukur kita diterima, dan dengan demikian kita pun mendapatkan balasan-balasan nikmat yang semakin banyak dan juga semakin nikmat. Ma'asyara kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam khusus di majlis hadis ini tak pernah lepas dari lisan kita untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli bait, anak istri, cucu dan cicitnya, para karib kerabatnya, dan para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti sampai akhir dunia ini. Semoga dengan salawat dan salam cinta kita kepadanya semakin mendalam, dan di akhirat mudah-mudahan kita bisa dengan Nabi dekat-dekat, dan diberikan pula izin oleh Allah dan ridha mendapatkan syafaatnya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selanjutnya doa kita untuk para orang tua kita, ayah, ibu, emak, abah dan para guru kita, serta saudara-saudara, karib kerabat, andai tolan dan teman-teman, serta seluruh kaum muslim dan muslimat. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang telah mendahului dan meliputi dengan rahmatnya, dan semoga memberikan taufik dan hidayah, bimbingan dan inayah kepada yang masih hidup di antara mereka sehingga sampai husnul khatimah adanya. Amin. Dan khususnya imam kita, Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang pada saat ini kita mencoba mendapatkan bagian dari warisan yang beliau tinggalkan, dan kita juga berharap kita bagian dari yang mengembangkan ilmu beliau sehingga dapat pahala menunjukkan kebaikan seperti orang yang mengamalkan. Ma'asyiral kiram, masih dalam kita berwudu. Ini kita berwudu entah kapan solatnya. Tapi tak apalah. Alhamdulillah kita secara ilmu, secara amal, aplikasi sudah kita laksanakan. So, kita ingin menguatkan dengan ilmu yang diriwayatkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan-nas al-Arabiyya hatta faragha min baulihi fil masjid. Bab Nabi membiarkan Nabi dan masyarakat
di masa itu, maksudnya para sahabat, membiarkan seorang A'rabi menyelesaikan buang air kecilnya dalam masjid. Ya, Nabi dan para sahabat yang hadir membiarkan seorang Arab Badui, ya, orang dusun, orang kampung, menyelesaikan buang hajat kecilnya di dalam masjid. Apa pula munasabahnya bab ini dengan bab wudu? Bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya ma'ja'a fi ghaslil bauli. Bab tentang kewajiban membasuh air kecil. Nah, sekarang orang kampung tadi buang air kecil dalam masjid. Padahal kalau wajib dibasuh kan najis. Lalu dia buang najis dalam masjid. Masjid adalah tempat yang wajib suci, ya, dari segala bentuk najis. Karena tidak sah solat orang kalau di tempat solatnya, di pakaiannya, di badannya ada najis. Dan masjid adalah tempat solat. Nah, Nabi kenapa biarkan orang ini buang hajat sampai selesai di dalam masjid? Coba yang tuan-tuan tu, masjid ya sekitar sebesar inilah masjid di zaman Nabi itu. Ini tuan-tuan ini, masya Allah, masjidnya kayak Masjid Nabawi ini. Tapi Masjid Nabawi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Berapa nih? Iya. Ah? 18? Ah, lebih kurang sama lah, lebih kurang 6. Jadi di Masjid Nabi hasta. Hasta setengah meter ya. Hampir semeter kan. Ini kata 18 hasta mungkin, lebih kurang. Artinya sebesar ini Masjid Nabawi zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi misalnya duduk di sini, buang hajat dia di sudut situ. Buang you can. Tapi tidak boleh disobokin dalam hadis, entah toga, entah duduk lah, tidak boleh kan, yang jole. Ini buang ayu di sudut itu. Nah, kalau kio-kio dibuat dia orang kini, macam apa kak? Hah? Tidak melo. Jadi kaum muslimin, itulah yang terlihat oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kira-kira Nabi tahu tidak kesucian masjid? Tahu. Nabi marah tidak orang mengotori masjid? Marah. Makanya kaum muslimin muslimat, orang alim marah beda dengan orang yang bukan alim. Itu lihat. Kadang kan banyak orang subhanallah dengan tidak bertakwa pada Allah tabaraka ta'ala, dengan entengnya lisannya menuduh para ulama, diam terhadap kemaksiatan yang terjadi. Sahih? Hah? Ulama-ulama membiarkan kemaksiatan terjadi. Ya Syekh, antum yang tak bukan ulama, teriris-iris hati itu rasanya kan? Pahit, apa nama, pedihnya serasa teriris sembilu. Masa ulama tak seperti itu? Cuma beda marahnya ulama dengan marahnya orang awam. Marahnya orang awam pasti banyak keluar-keluar. Tapi marahnya para ulama lebih banyak mengambil, bisa dijadikan iktibar. Mereka tahu kapan harus bersuara lantang dan kapan harus segera datang. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi pasok ulama condawa, tapi paksalah diri untuk mengikuti para ulama. Ya kan, contoh gini ya, buat konser orang di Arab Saudi sekalinya, atau ulama Saudi di orang awak. Ulama lah sekarang kan. Sah? Ulama. Mereka membiarkan. Taib. Antum di kampung antum tiap malam 1,000 kali orang konser. Ya, nan baji tur niket lo dia nopan ni duang inyo konser tiap malam. Apa ni buat eh?
Oh, tidak bisa dah Ustaz. Ingat aku jawab. Ah, tentu rumahnya. Ulama memang tidak kerja ini tu rumah. Ya lah ya. Yang tu lah ulama lah untung ke kan tidak. Ya lah ya. Tapi adalah perangkat. Makanya memang kita berkeinginan yang menjadi penyelenggara, yakni perangkat pemerintahan di setiap level itu ulama memang. Sahih? Tidak ingat kalian tuan-tuan presiden ulama? Hah? Tidak ingin? Ini tidak ingin presiden ulama? Hah? Menteri ulama? Leh, ke menteri agama kadang-kadang ulama kira boleh syahrul. Jadi kaum muslimin, kalau ingin mokong, jadikan anak-anak kita ke depan ulama. Ini generasi awak ke generasi lata langsung. Kan iya? Terkadang dulu waktu sekolah dulu, dek awak tahu juara umum di SD, kelas 1 sampai kelas 6, masuk darun, dek sewangi-wangi dalam kampung tu. Pirinya, masuk sekolah Buya Buntian. Hah? Iya. Makasih, jazakallahu khair. Jadi orang ingin kalau awak cakap dia masuk sekolah, sekolah negeri, masuk SMP, so dia pas dulu nak leh jadi contoh Habibi kan. Untung leh tak masuk SMP lah. Kalau tak, nyosih lah contoh Habibi. Ya kan? Pak Habibi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menyesal. Andainya saya dulu masuk pondok dan jadi ulama. Alhamdulillah, pun tak menyesal. Apa tak masuk sekolah negeri sehingga contoh Habibi. Alhamdulillah, tak nyosih lah. Mana lor? Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi jangan menyesal ya. Nah, biarlah di awal susah, tapi besok kita tidak menyesal. Jadi ulama tentu beda dengan yang bukan ulama. Maka kita belajar dari Nabi alaihissalatu wassalam, beliau meninggalkan, membiarkan orang melakukan maksiat. Ya kan maksiat itu? Dengan apa? Dengan harapan tidak terjadi maksiat yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Ya kan sekarang kaum muslimin muslimat, ada orang bikin dosa, lalu antum ingkari. Ketika antum ingkari, jadi maksiat lebih besar. Tidak usah ingkari, sebab dosa hukumnya mengingkari dosa yang kalau diingkari menyebabkan dosa yang lebih besar. Paham sih? Nah, kan ada tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam ajarkan kepada kita. Nah, mari kita lihat. Jadi dia sedang buang hajat, data langsung, lata cangkung, sudah itu nampak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masyarakat, sahabat itu bilang, mah, gitu. Woi, ya apa? Karena itu bahasa kitanya. Tapi Nabi dakwah, jangan diganggu. Sampai-sampai itulah ya. Sampai-sampainya sudah itu doa Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, beri aku rahmat dan Nabi Muhammad. Yang lain jangan diberi. Ha. Tapi Nabi bilang qad hajar terwas ya. Kamu telah mempersempit yang luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku luas, bisa menampung segala sesuatu. Jadi hakim hanya apa? Dia marah sama sahabat, tetapi senang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena kaum muslimin, orang berbuat mungkar itu, kalau betul-betul mungkar, dia pasti merasa berdosa. Tetapi orang yang mengingkari dengan cara kasar, ya, dan koar-koar, tentu akan berbeda dengan orang yang mengingkari secara hikmah, secara elegan. Kalau bisa tidak diketahui oleh orang lain, sah. Kalau tidak bisa diketahui oleh orang lain. Antum ingin pula ulama ambil mikrofon lalu naik ke atas menara Masjid Haram,
Lalu pidato sekeras-kerasnya mengingkari, enggak, itu bukan cara ulama dan bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cara ulama dan bukan cara Nabi alaihi salatu wasallam. Sudah pernah dicoba oleh itu di zaman khilafah lagi. Di zaman para khulafa yang naik jadi pemimpin itu orang-orang berilmu, orang-orang yang sering di masjid, bahkan dia khatibnya, dia imamnya. Dia khatib, dia imamnya, berilmu. Lalu diingkari oleh ulama seperti yang terjadi dengan Yazid, Yazid salah seorang gubernur di Madinah di kalangan Bani Umayyah waktu itu. Lalu datang Muhammad ibn Ajlan langsung mengingkari, selesai salat khutbah Jumat, khutbahnya panjang sekali, solatnya pendek. Lalu dia bilang, hadza khilafu sunnah, ini tidak sunnah ini. Orang di zaman itu sangat cinta sunnah. Orang hari itu semuanya cinta sunnah. Ya, apalagi di Madinah. Madinah kan tidak ada lahir bin Agan. Tidak ada yang bid'ah kelahiran asli Madinah. Adapun yang angin yang buat bid'ah nanti tidak lahan juga dia lama-lama di Madinah. Tidak ada peminatnya. Pasarnya sepi di sana. Jadi pasar bid'ah di Madinah, paling-paling ada pasar gelap. Pasar gelap ada. Pasar gelap. Apa itu pasar gelapnya? Pasar gelap tentunya. Tidak ke lampu. Tidak nyandok, tidak nyandok. Tapi kalau secara terbuka, tak, alhamdulillah ahlul Madinah memang sejak zaman Nabi, karena memang didoakan Nabi, bahwa Madinah itu ma'rizul iman, yang berbuat bid'ah tak nyaman, ya dia akan larut seperti larutnya garam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Muhammad bin Ajlan mengingkari. Setelah selesai khutbah, diingkarinya langsung. Ini tidak sunnah, ini ikut sunnah Nabi SAW. Kira-kira gubernur di sebuah channel itu dah pun ramai. Leo. Apa nyinya? Ada Pak Kapoldas itu. Amankan nyinya. Selesai. Amankan. Ayatnya aman masuk penjawanya. Akhirnya terpaksa turun ulama lain yang disegani oleh seluruh pejabat, bahkan oleh khalifah, yaitu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zaid bin Al-Madani. Itu sangat disegani, akhirnya dia terpaksa mendatangi. Ya, mendatangi sang khali, apa, sang gubernur Madinah waktu itu. Inyo jadi dulin panule gubernurnya. Inyo ndak apa panurunnya. Saha sabonya ado sono lobi kadang pada itu nek ditune sabu irenya. Masuk ikajinya. Sabonya kesalahan itu nang kene itu nang nampak de nang kadang ndak sabu irenya. Kan masuk gajiro tapi ndak dapat wame. Paham sih? Kalau ndak dapat wame, paham nanya, kia gubernur itu sabuin dia masalah tadi kan, itu sabuinnya Pak Usman, Pak Gubernur, siapa mau ajalan itu bawa enggak adunya. Apa itu? Nang kenek sabuin kadang habanya ada sabuin dia adanya. Paham nanya? Lain? Ini tidak kata Allah menjawab dan apa sebab? Nya dan aksesnya kata pada itu. Jadi khalifahnya sogan ke Ibnu Ibi Abi Ibnu Abi Zibin. Tapi Muhammad bin Ajlan tidak, sebab dia tidak punya akses yang kuat. Tidak diberi segani, hanya langsung masuk penjawa. Untuk tidak lama orang, untuk tidak lama. Jadi tuan-tuan ingin ulama jenis itu. Ingin ulama jenis itu. Dan konser kan tetap jalan juga, awaklah masuk penjawa. Lebih elok, ini menegur dengan cara yang disunnahkan Nabi SAW. Intinya memang marahnya ulama beda dengan marahnya orang awam. Jelas ya? Lihat Nabi alaihissalam diam dulu, biarkan dulu. Apa sebab? Mari kita dengarkan. Tidak sabar nih? Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Musa bin Ismail. Ha, kalau kodok nama Musa Ismail, sawah? Hah? Capek lu pula. Taib. Musa ibn Ismail At-Tabuzaki. Musa ibn Ismail At-Tabuzaki. Abu Salama Al-Minqari. Abu Salama Al-Minqari. Naam. Qala hadatsana Hammam. Telah menceritakan kepada kami Hammam. Siapa Hammam?
Tak Jabir ya, Hammam ibn Yahya al-Audhi. Hammam bukan Hammam ya, bilha. Hammam ibn Yahya al-Audhi. Taib. Qala akhbarana Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq. Siapa Ishaq? Ishaq ibn Abdullah ibn Ishaq bin Abdullah ibn Talha Al-Ansar. Naam. Ishaq bin Abdullah ibn Talha. An Anas, dari Anas, yaitu Anas ibn Malik. Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talha Al-Ansari. Anas ibn Malik ibn Nadhar Al-Ansari Al-Khazraji, sahabat Nabi dan sekaligus membantu beliau selama 10 tahun sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi dipanggil Allah SWT ke hadirannya. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyan yabulu fil masjid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang a'rabi. A'rabi, mufrad a'rab. A'rab itu orang-orang yang nomaden. Orang yang tidak berbudaya. Artinya orang yang tidak menetap. Ya, di mana ada sumber air mereka tinggal lalu pindah lagi. Maka disebut dengan nomaden. Orang yang tidak berbudaya. Makanya al-badawatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jafa fil badawa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya sikap kasar itu ada pada orang yang tinggal di orang-orang yang nomaden. Makanya mereka kalau datang tidak pakai nyotanyo, tidak pakai bahasa basi, dah siapa kalau nama Muhammad gonyanya, tidak siapa Rasulullah, ini Rasulullahnya, mana Muhammadnya. Makanya turun ayat dilarang kita memanggil Nabi dengan panggilan seperti panggilan memanggil orang biasa. Lalu diajarkan oleh Allah. Allah saja memanggil Nabi tidak pakai nama. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Itulah istimewanya Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya dipanggil dengan nama. Ya Musa, ya Harun, ya Nuh, ya Adam. Tapi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil Allah dengan bukan panggilnya nama, tapi dengan memanggilnya dengan panggilan kemuliaan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Naam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melihat orang Arabi, orang Arab Badui itu, yabulu fil masjid, buang air kecil di masjid. Maksudnya di dalam masjid. Bukan maksudnya di toilet masjid, karena waktu itu tidak ada toilet masjid. Juga ada ahli takwil lagi kan. Jadi dia pun mana mau ayu di musaji Busmannya. Kalau orang ini kan bahasa itu dipahami dengan kondisi waktu itu sah. Kau sabit mana bu ayu jinnya di musaji Usman, lah musaji bukan sih. Zaman awak, enggak mesti di toiletnya. Kalau zaman itu, kau sabit musaji mana dalam musaji tu. Makanya buang hajat kecil di dalam masjid. Taib, faqala da'u. Lalu beliau berkata, biarkan dia. Kenapa Nabi biarkan? Karena orang teriak-teriak. Nah itu. Jadi tidak disebutkan oleh riwayat ini, kenapa Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan. Karena ada yang teriak. Mah, mah, dan mah itu adalah ungkapan pengingkaran, taubih, yaitu mencela. Woi, sawaunya, lebih orang gitulah, lebih apa di situ mayu. Istilahnya pengingkaran terhadap orang, taubih. Lalu Nabi biarkan, Nabi katakan, da'uh, biarkan dia. Dan itu kan terdengar semua sepanjang, kan sepanjang konya. Dengar tak sama dia? Siapa yang mengingkari, tahu dia. Siapa yang bilang, biarkan, tahu dia. Sahih? Naam.
Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hatta idza faragha da'a bima'in, dan sampai ketika dia selesai dia minta air. Nabi SAW minta air, dan riwayat lain zanuban min ma, yaitu satu tempat air, bejana penuh air. Zanub itu adalah bejana penuh air. Ya, kalau tidak disebut, kalau tidak zanub, kalau tidak ada air, tidak nak sebut zanub dah. Makanya zanub itu adalah air untuk wudu, air untuk wudu. Naam. Makanya zanub adalah bejana yang penuh dengan air. Maka fada'a bima'in fasabbahu alaihi, lalu Nabi menyiramkan ke atas tempat orang buang hajat tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini walaupun pendek tapi mengandung banyak faedah. Ya, apalagi ditambah dengan riwayat yang lain tentang cerita yang sama. Pertama, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Sebab dakwah jalan, masyarakat atau orang yang didakwahi mengakui bahwasanya Nabi terbaik, sah? Nabi terbaik, walaupun tidak semua menerima dakwahnya. Coba orang-orang Quraisy. Orang Quraisy menolak dakwahnya, tetapi bukan karena akhlaknya, bukan karena caranya, enggak. Tapi intinya yang selalu masalah. Makanya mereka tidak menggelari Nabi kecuali gelar-gelar yang mengarah kepada isi dari dakwah. Intinya yaitu dusta. Sah? Kerana, kemudian sahir, tukang sihir, sebab ucapan yang dibacanya membuat orang terpukau. Kemudian kahin, dukun kan bisa diambil uang pemani, sah? Kerana, pandai buat lah pemani gajah. Kau muslimah dirahmati Allah. Kemudian apa lagi? Hah? Sahir. Tapi mereka tidak bisa mencela berubah akhlaknya, ndak. Ada sebutnya kaso bono kan, ndak ada orang. Ada sebutnya kaso dakwah Nabi, ndak ada yang bilang. Mereka paling bilang mencabalah umat, iya tirunya. Memang pacar ya. Memang apa? Pacar. Apa sebab? Kaya tobel. So, itu bisa dengan sport biasa musuh, tidak amur orang, termasuk pakai dawai, tidak tolak dia dawai pakai pahat untuk menghilangkannya, kan ya, tidak jual orang pakai mesin bubut. Kalau lah pakai mesin bubut, anda suara mesin bubut, kenapa anda tengok mesin bubut? Weh, mesin bubuk tentu. Lai, pun nak kembali ke motornya. Ah. So, okay ni tu kadang. Kadang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tidak pernah mencela Nabi karena akhlaknya. Karena Nabi SAW memang terbaik dalam menyampaikan dakwah, menyikapi sesuatu pelanggaran. Coba dia bilang. Maka Nabi SAW tidak membiarkan sahabat mencegah dia di saat sedang buang air. Sebab apa? Satu, seandainya ditegur dia sedang buang hajat, dilarang langsung, dia sudah sedang buang hajat. Apa yang terjadi? Dia dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, menghentikan, paksa. Paksa, dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya tuan-tuan, kalau sempat buang hajat jangan sampai ada yang tertahan. Makanya dalam sholat boleh meninggalkan sholat gara-gara buang hajat, boleh enggak? Setelah qalu atau sebelum qalu?
Kalau lah kalu tak basuh je. Ya, tak pun kalu tak ya guna salat lah. Tetapi sebelum keluar sudah dibolehkan untuk meninggalkan salat. Apa sebab? Apa sebab? Padahal salat itu wajib. Hukum membatalkan amal. Dosa apa? Dosa itu boleh atau tidak membatalkan amal? Boleh tak? Tak boleh. Antum kalau sudah masuk ke amal salat, lalu tiba-tiba membatalkan, berdosa. Berdosa. Makanya tak boleh. Tetapi, apa? Jangan awak pindah, nyusu pindah. Bapak, baun rokok katanya. Jadi, ini memang subhanallah gara-gara ada makruh kok dulu ya. Jadi kok air isok terakhir sebelum masuk musaji. Jadi kaum muslimin, Nabi SAW setiap wudhu bersiwak. Padahal makanan beliau terjaga. Jadi harusnya kita kalaupun merokok, ajen jalan ke musaji mokok jalan. Kan ya? Kau tidak di pintu musaji matin kan? Batunun di pintu musaji lah. Kalau setu-setu tidak pintu musaji itu lah. Ahadullah sebuah okok di tiang musaji sodorun. Di sento-sento pun ada. Alhamdulillah kini kan tidak ada lah ya. Ada lah. Ada juga. Subhanallah. Di mana orang buat tengok? Nah. Wandong sudah itu. Iya, itu boleh dia nongnya, boleh dia nongnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini akibat tidak mengaji, akibat tidak mengaji, atau ngaji yang tidak pergi, ngaji yang tidak pergi, bergizi. Ini makannya tapi tidak bagi, tidak gizi. Apa gizinya leh? Gizi apa nya tidak? Apa contoh makanan tidak bergizi? Joyang lainnya weh. Itu anti kanker nomor satu. Kala brokoli deh. Salah sobi. Contoh makanan tak bergizi. Kerupuk. Kerupuk. Apa kerupuknya? Sayang, itulah paling favorit ke awak. Kena ya? Iya nak? Kadang jamu tapi jalan lurus. Kodoklah naik Honda kati ke agenya. Jadi hati-hati kau tukang buat keropok. Tolonglah ditenggin jamu. Ya, jentang dia pilah. Pilah bunyi. Soalnya kami hobi makan keropok. Cuma kalau konang tu ya nak jadi takut lewa makan. Banyak keropok dan tengok di jamu di tapi. Tapi labu. Nak tapi jalannya tapi labu. Kadang dah sejangkal dia jalan. Dia tiumpik rajanya. Jadi tolong hati-hati. Anam para kok kawan tak salam buang jeliwu ke, na'udzubillah kan. Jadi tolong yang membuat keropok, tolong jago. Sudahlah tak bergizi, mereka jadi jadi masalah. Dari kaum muslimin dan muslimat. Jadi makan, gara-gara tadi tak ngaji, akhirnya kan masuk musaji, okok masih di, muncung bau. Ya, potong bau basulah je apa-apa di musaji ancak tau kan. Pada musaji ancak dibangun oleh rumah sakit ya, Masya Allah. Semoga Allah balas mereka dengan balasan yang berlimpah dan semakin banyak orang manfaat, semakin banyak pahala bagi mereka dan orang tuanya. Begitulah kalau ada orang kaya, jangan lupa bikin masjid khususnya di tempat-tempat tepi-tepi jalan dengan fasilitas yang lengkap. Ya, cuman petang lambo sabun ke uang tu kalau tengok WC kuang bo. Ya, banyak lo WC Usman lah. Nah, padahal orang ramai mampir di situ. Yang kedua, untuk ukuran masjid semewah itu WC-nya kecil. Nah, WC-nya kecil. Maka harus WC banyak. Yang ketiga, jadi buat je WC nondak badindiang nondak bait bapa? Bapa lindung tu. WC yang maju wang dak malu itu jadi buat je ke musaji. Ya, tolong di para pengurus masjid yang sampai suara ini kepada mereka. Ya, tolong memang tempat itu kan kajian kemarin kan harus tertutup dari pandangan. Kau enggak akan musaji wasadi yang tampak yang akibatnya kodok kono azab kubur.
Azab kubur. Kita berusaha masjid itu menjadi sarana dakwah langsung. Mosong tak boleh sosok kancang sembarangan. Itu samur ni mau jenjeng sosok kancang di tembok runya. Ya, tak nawur cerita itu cerita tembok kan ya. Kan ya? Makanya ditiadakan WC-WC yang sifatnya itu WC yang masih enggak terhormat itu. Soalnya masih banyak buat tengok di masjid-masjid besar di kota-kota di negeri kita ini masih banyak. Di luar negeri ada, cuman mereka pelindungnya lebih besar. Artinya kau nak tengok punya kawan tahu sebab mana nyibuk dia. Memang itu. Kalau ikut enggak nyibuk pun sambil tengok je nampak punya kawan. Faham je tak? Sadidi papan tak sampai ke pelindung nah. Sadidi, sadu sadidinya. Sehelai papan. Sadidi. Papan satu lembar itu berapa? 30 cm ada? Tak sampai dia. Hah? 20 ya? 20 cm. 20 ah? 20 cm terlihat orang di sebelah. Sah? Memang ada, anda lihat di seperti di negara Timur Tengah ada di tempat di bandara misalnya, bukan masjid, di bandara itu ada WC seperti itu. Cuma mereka masih menjaga malu. Apa sebab? Dindingnya masih ada minimal 1 meter atau kurang sedikit dari 1 meter. Artinya terlindung orang di sebelah. Kemudian tinggi. Tinggi. Ini enggak sudahlah rendah, bisa nampak di sebelah. Nah, jadi oleh sebab itu masjid tolong disucikan dari hal seperti itu. Supaya kita tidak menjadi penyebab banyaknya azab kubur bagi orang-orang yang rajin ke masjid pula. Ya, mohon maaf kalau tersedia itu buya pun kadang situ itu kencangnya. Tambah ajur. Ustaznya kadang situ je buang. Ni memang tak tahan dah lah. Ni tu nak lain pun. Makanya buat WC banyak tak rugi tu. Eh kalau masjid besar WC-nya juga harus besar. Jadi kadang-kadang memang kadang antara manajemen dengan antara arsitektur kadang-kadang karena mereka jarang sholat di masjid, kadang kebutuhan masjid mereka tidak tahu. Maka di sini pentingnya para ustadz memberikan masukan, para imamnya harus memberikan masukan. Kalau kapasitas masjid 200 orang, WC-nya bayangkan itu, kalau sempat dari 200 orang yang hadir perlu WC 20 misalnya. Perlu ke WC 20 orang, anggap margin 10% saja. Nah, kalikan antri per orang berapa lama? Umpamanya per orang perlu 5 menit. Kalau 20 berapa menit? Orang yang antrinya 20 orang. Masing-masing perlu 5 menit. Berapa menit perlu? 100. 100 bagi 2 berapa? 50 menit. 50 menit terlambatnya tidak salat. Terlambat. Berarti tidak cukup 2 WC. Itu kalau 10% yang ke WC. Faham ya tidak? Ini memang dia tidak jadi arsitektur. Padahal dia tidak jadi sektor dulu semuanya. Tapi tidak nyosin. Jadi dikalikan itu. Berarti kalau buat 2 WC tidak cukup. Kalau untuk 10%. Berarti harus kalau menunggu 10 menit atau azan iqamat minimal mesti 10. Lah. Jalannya. Jadi nanti bapak tadi satu bagi sah. Eh, perlu potongan satu bagi sah 10. Berarti 10 minitnya 10 minit itu waktu nantinya. Ikut enggak? Uangkan solat 2 tui, nongkan antri 50, WC 2 buat nanti 5 minit. Antu banyak terlambat daripada non salat. Jalan itu tuan. Makanya perlu kita belajar lagi. Kalau WC sedikit, maka azan dan qamat mestilah lama. Itu gunanya manajemen masjid. Cerah apa? Ceramah di? Membahas masalah WC. Tayyib. Alakul. Kau masuk waktu salat. Tu? Azal lo? Ya, azal lo. Lah mulai ceramah awalnya nak.
rahimahumullah. Allahu Akbar. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Tadi kita katakan, andainya dari awal Nabi dan para sahabat melarangnya, dia akan satu harus menghentikan paksa. Dan ini berbahaya dan bermudarat. Lebih besar mudaratnya daripada mengeluarkannya di situ dulu. Apa sebab? Mudarat menahan buang hajat itu biayanya besar untuk menghilangkannya. Sedangkan mudarat masjid kotor itu biayanya murah. Jelas ya? Murah. Nah, seperti akan dijelaskan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau mudarat orang tertahan, sering tertahan buang hajat, mahal enggak? Enggak apa-apa. Jelas. Jangan cuba lah. Nah, bahaya. Satu ginjal
Kok namanya uang gagal ginjal? Hah? Uang mencuci darah dua kali seminggu pada nangau. Berapa sekali cuci? Dua, tujuh. Dah bila tu tuan. Tuan dah ada pengalaman murah. Mudah-mudahan jen pengalaman dah. Ya, kalau potong dan bosan, nyambutnya cuci dahnya sekali dua kali seminggu tu, dua kali seminggu, nyenya perlu 10 juta. Entah sebulan bukan sehingga, entah seminggu. Dah lo lupa jadi. Tahu lah sebulan, 10 juta. Ya, tu kalau tak kancir uang situ, misal, ada nak cuba, tapi kami bu. Anjir situ. Perut kan perlu dibasuh kan? Bapa perlu piti. Abi 2000. Abi 2000. 20.000 nak abi lah. Lalengkap masuk upah sekali tu. Eh, mau nak pakai upang lagi ni. Tahu lah 50.000. Alasan itu, Nabi SAW melarang untuk menyetop. Sebab membersihkan itu lebih murah daripada membersihkan ginjalnya nanti. Jadinya? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, itu yang pertama. Pilihan kedua, kalau dia tak hentikan dan sambil berlari tetap buang hajat, maka akan lebih banyak mudarat bagi kita juga. Pakaiannya akan kena percikan atau siraman. Bagian masjid yang lain akan juga kena najis. Daripada bernajis kasa panjang musajid itu, lebih baik bernajis satu tempat saja. Mana pak yang ngojong lo? Mana lo itu? Kan ya? Mana lo itu tadi? Kan tahu so di cai sodoro. Kalau situ tadi cukup saya berayu. Kau si kau sekolah lu dia sa bau dia boleh nyanyi. Kan ada kisah tu mat. Ada orang kisah mandi di tapian, lepu dia pas sampo pas sabun. Kan lepas sampo sabun lu rasio tu kan. Kan iya. Asal itu tak baik kata daik lah. Ha? Sapu kan nak lu mandi kan orang nyanyi. Bau ni tu bau apa ni baru sebaru ini je kan. Bu, iya bau ni tu bang yang keluar tu. Kau sana angkut ni bulu. Ni bulu hidung. Satu titik kenik ajanya. Antu tak kena hilang bau dah. Walaupun lah basah. Lah basah sabun. Aja wayangkan itu. Oleh sebab itu. Maka. Mohon maaf. Pipis. Seperti yang akan saya sebutkan nanti. Jangan segan-segan menyiramnya sampai betul-betul hilang. Sebab. Toilet kita berbau kerana apa? Karena yang menyiram tak selesai. Berhematnya. Keseluruhan ini yang selalu saya sampaikan. Beruduk, buka keran semuanya. Tapi nyiram suwese, masya Allah saya cibuk tak sampai. Sehinggalah saya merbak sodoh, nawese semualah pun lah babaunnya. Itu menyiramnya, menghilangkannya itu perlu sabun, perlu digosok. Makanya tuan-tuan kita, khususnya kita yang sudah ngaji ini, ya tolonglah kalau di WC jangan tinggalkan bekas untuk orang yang di belakang. Kadang-kadang awak mau dulu di WC, songkowo ada uang awak, ustaz kodok citonya, tapi ini uang sebelum itu, tak mau hilang lah puan nyiram. Tak puan nyiram kadang, tak mau orang. Makanya jangan sampai tidak disiram sampai betul-betul seluruh yang terkena percikan. Barangkali ini sering tidak diketahui oleh banyak kita. Ini tolong diperhatikan ikhwan kaum muslimin muslimat. Ya, tentu barangkali tidak mengamati, tapi saya mengamatinya di berbagai tempat, di rumah, di luar. Kalau kita buang hajat jongkok di WC-WC sekarang dengan toilet kloset seperti sekarang ini, itu pasti ada percikan ke atas keluar. Nanti bisa di WC kering bisa akan terdeteksi. Atau di WC yang berair lihat percikan apa? Pantulan cahaya akan nampak ayu turunnya. Lah.
tampil nampak tu ni kalau lama ayu nak benar dah dengan tampil tengok dia ayu nampak tak hal seperti itu. Oleh sebab itu tolong siram bukan hanya di dalam tapi juga di luar itu disiram, karena dikhawatirkan kalau terlalu banyak takut tak dimaafkan. Karena kalau terlalu banyak terpijak bawa keluar ke tempat wudu, apalagi di negeri kita kan haram membawa sendal ke tempat, haram bawa sendal ke tempat wudu ke dalam WC. Itu kan hanya ada di Indonesia. Kalau tempat lain semuanya walaupun pakai karpet kadang di lantai WC tapi tetap pakai sandal. Tapi kalau kita kan tidak ada batas suci. Anak batas suci kosan tidak apa suci kosan lah. Apa sebab? Sebab kaki 82 dek bekas-bekas tadi. Maka anak ingatkan itu perlu disiram. Apalagi kalau sambil toga. Sambil toga pasti lebih mati yang lagi. Ingat pencikannya mungkin sampai ke dinding. Dinding nanti orang sebagian menyandar ke situ. Kalau tidak tahu dimaafkan. Tidak tahu kan dimaafkan insyaAllah. Tapi kalau tidak kata tahu nanti. Apa dia bawa contoh tadi? Kosan di dinding kosan. Sudah masuk dah apa bawa kain? Oh so nak konon yang wayu tadi kosan metesen ke? Ke dinding. Oleh sebab itu kepada tukang juga ada masukan. Nah, tukang. Kalau tukang buat WC. Dia nikuin badan awak dan kui. Ya, kau banyak je bosua WC tu uang kui ya misalnya. Atau maksud canda-canda dia kata boleh isan makailah. Jadi fahamnya ndak? Sade tu kan indiangnya. Tu apa kan duduk dah tapi so sekaki di dalam. Galon cangkul situ terpaso kaki ke dalam. Ah jadi kau para tukang masukkan tu para tukang. Nya banyak bosuran hanya jarak dari dinding hanya untuk ukuran nya tukang tato kui kan ya tukang tato kui. Ah jadi tolong menon tukang jual kloset posankan juga ke tukang tu orang masang kau kan kadang-kadang mah kadang-kadang buat tu ukuran uang kau gapuk jen ukuran uang kui uang gapuk. Kalau kurang gapuk bisa pakai uang kui, tapi kurang kui tidak bisa pakai uang gapuk jalernya. Jadi hal-hal seperti ini sangat perlu. Tapi jangan terlalu was-was pula. Jangan tidak. Yang penting siram selalu setiap kita selesai. Kaum muslimin. Dah. Jadi dia, maka Nabi SAW larang untuk menyetop dia. Apa sebab? Kalau dihentikan berbahaya. Kalau tidak dihentikan dan tetap buah hajat akan menyebar ke mana-mana. Tentu juga lebih besar mudaratnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Yang kedua, di antara faedah nanti akan disebut lagi dalam bab setelah ini, yaitu bahwasanya masjid, seperti dalam riwayat lain hadis ini, masjid setelah ini, bahwa masjid itu adalah tempat yang harus dijaga kesuciannya. Harus dijaga kesuciannya, lahir dan batin, zahir dan batin. Ya, oleh sebab itu tak boleh ada najis zahir di dalamnya. Nah, itu seperti tadi buang hajat. Dan juga tidak boleh ada najis batin di dalamnya, kesyirikan dan maksiat. Makanya kalau orang kadang bawa HP ke dalam masjid, kadang-kadang mereka membuka di dalam masjid hal-hal yang tak boleh ni. Yang tak boleh ni. Dilihat, kalau sebab itu maka jangan diaktifkan, jangan dilihat hal-hal yang kadang-kadang sebagai ada masjid kadang-kadang dibiarkan anak-anak kita buka HP dalam masjid sehingga bunyinya mengganggu, bunyi yang tak boleh dihidupkan di masjid, bunyi musik walaupun musik Islami. Nah, walaupun namanya musik Islami tetap haram di dalam masjid. Nah, ya, tetap haram di dalam masjid. Atau terlihat hal-hal yang tak boleh terlihat dalam masjid. Ya, khususnya masjid-masjid yang ada khidmat internet di dalamnya. Ada khidmat internet. Yang kedua, nah, atau orang di dekat masjid atau di dalam masjid bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
Taib. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tanah itu akan suci dengan menyiramkan air ke atasnya. Menyiramkan air ke atasnya. Dan bahwasanya kalau sudah dilakukan hal seperti itu, tidak perlu dibuang tanahnya. Tidak perlu dibuang tanahnya. Ini adalah mazhab jumhur kecuali mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak secara mutlak. Artinya kata beliau, ada tanah yang tak perlu dibuang kalau orang buang hajat di situ. Tentu saja ini hajat kecil ya, kalau hajat godang termasuk dibuang, termasuk disungkup. Ini hajat kecil. Bila tanahnya tanah liat, itu mesti dibuang karena dia tidak bisa menyerap air kotoran tadi. Tapi kalau tanahnya tanah gambut, lembut, apa istilah tanah gambut istilahnya itu? Hah? Tanah pasir, seperti di padang pasir, itu akan terbawa oleh air ke bawah. Nah, di sini juga kita pahami, wallahu a'lam, bahwa suci yang dimaksudkan dari najis adalah yang bersinggungan dengan kita. Sedangkan yang di bawah sana itu tidak urusan kita. Sama dengan masalah najis, hajat kita, buang apa namanya, kan ampas makanan kita. Yang wajib dibersihkan yang di luar, kalau di dalam jangan. Yang di dalam jangan. Pahamnya enggak? Jangan kan bau dua pakai kompresor lu enggak kondensor dua enggak? Bukan, enggak ada paksaan itu. Makanya kadang-kadang kan orang terlalu berlebihan kan? Sampai-sampai baculik-culik motor suka bau dua kan? Tapi apa? Atau hidung kadang pakai betul-betul sambil bodoh. Tidak, itu tidak ada. Tidak ada yang boleh, tidak dibolehkan. Itu melahirkan was-was. Maka kita tidak disuruh untuk berlebihan dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu mereka beristijmar, bersuci dulu hanya pakai batu kan? Kalau pakai batu, menurut tuan-tuan, apalagi hajat besar, kemungkinan ada enggak sesuatu yang, kemungkinan ada, tapi itu termasuk yang dimakan. Jadi pakai apa, pakai alat detektor masih ada lah. Dipakai apa namanya, kaca pembesar, enggak. Ya, kalau kita sudah menghilangkan ya rasanya dengan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali bekasnya, ya kan bekas yang nampak oleh kasat mata, ya bukan harus pakai pembesar mikroskop, enggak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang berlebihan, jadi bahwa tanah itu suci dengan menyiramkan air. Yang keempat, bahwa air yang disiramkan mesti cukup, karena dia itu dalu, zanub, yaitu ember besar air. Ember besar penuh dengan air, yaitu yang dibawa untuk menyiramnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dan seterusnya, dan selebihnya insyaallah akan tersebut pada bab yang setelahnya, bahwasanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersih itu adalah yang berdadar permukaannya. Ini kita gunakan bila misalnya kita solat, termasuk dalam bab ini misalnya, karena dulu kan ada orang yang mengatakan dilarangnya solat di tempat pemandian atau di WC atau di kuburan. Ada yang mengatakan alasan dilarang sholat di kuburan karena najis di bawahnya. Maka alasan ini adalah alasan yang lemah, karena najis itu bukan di atas tapi di bawah. Nah, ini terbantahkan oleh hadis ini, karena hadis ini kalau hanya seember pasti tidak akan sampai
jauh ke bawah, hanya, nah kalau seember hanya menghilangkan dari permukaan, menghilangkan dari permukaan. Dan kelima, bahwa yang dihilangkan itu mesti hilang zatnya, hilang baunya, dan hilang warnanya. Kalau nampaknya kuning leh, siram tawi. Kalau masih baunya leh, siram tawi. Jadi kalau contoh itu nanti di WC, kalau masih idu, kalau masih babaun, maka disiram. Nah, disiram sampai betul-betul bersih. Wallahu ta'ala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, saya ingin tadi menyelesaikan tiga bab ini, tapi ternyata hanya satu bab ini, yaitu bab tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasil arabiyyah hatta faragha min bawli min al masjid. Yang kedua, afwan, yang selanjutnya, ana lupa tadi, bahwa hal ini yang terjadi dengan Arabi ini, dia sudah buang hajat, sedang buang hajat. Adapun orang yang belum, maka itu wajib dilarang. Ya. Kalau dia baru nak mulai buka kayak pinggang mau kan, nak mulai situ lah, itu wajib dilarang. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah terlanjur, maka biarkan saja dulu sampai selesai. Yang ketujuh atau yang keenam, tidak selesai sampai di situ, mesti ada pengajaran setelahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dia dipanggil itu orang, diberikan pelajaran. Nabi teriak-teriak, soro kuang ajo, tidak bayang, tidak. Nabi tak mengatakan itu, karena mengucapkan kata-kata buruk itu bukanlah tipenya pendakwa yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi katakan, ya fulan, inna hadzal masjid atau inna hadzal masajid la tasluh, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh dikotori. Innamahya lis-salah, dia untuk salat, wa zikrillah, dan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh la lis-sabulin wala lighaid, tak boleh buang hajat, tak boleh buang ini. Akhirnya dia merasa ketika di mukaddimai bahwa ini tempat suci, tak boleh dikotori ya oleh siapapun. Dia memahami, oh kalau gitu, maka dia akhirnya mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirinya, dan mengatakan yang lain jangan dapat rahmat. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, penting setiap ada pelanggaran itu mesti ada nasihat dan pengajaran, bukan hanya dibiarkan, tetapi tentu secara dengan cara yang hikmah dan elegan. Jadi ibaratnya orang tak tersakiti, tetapi pelajaran bisa diambil daripadanya. Hadza wallahu taala alam. Barangkali demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kayaknya nak hujan pula nampak eh? Ya. Lagu ogah kah? Hah? Baik. Jadi kita sudahi aja ya. Ada yang tanya oleh? Tidak usah lah. Tidak usah nam. Terima kasih. Ha. Nah, ibu-ibu. Masya Allah. Hasil. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada saudara kita yang telah kurang pendengarannya, lalu beliau menjadi tidak mau ikut kajian, jadi gimana hukumnya Ustaz? Apakah dia berdoa dosa tidak mau ikut kajian, atau adakah keringanan buat dia yang sudah punya keterbatasan dalam pendengaran tersebut? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesungguhnya kekurangan itu di sisi Allah, ya di sisi Allah itu sangat bernilai tinggi bagi kita kekurangan, tapi Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka pertama, jangan sampai kita merasa bahwa Allah tidak menyenangi kita. Itu yang pertama. Bahwa sesungguhnya Allah SWT menilai usaha kita itu sangat tinggi. Yang kedua, bahwasanya halangan seperti kurang pendengaran itu bukan halangan untuk tidak mengikuti kajian, kan masih kurang. Katanya kurang, tapi kan masih bisa mendengar. Dulu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, dia tinggal cukup jauh dari masjid. Dia buta.
lalu minta izin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan jalan ke rumahnya gelap, tidak ada yang membimbing. Jalan banyak pula lubang-lubangnya. Sebab tahun anggaran sudah tutup. Jadi belum bisa diperbaiki, banyak lubang-lubang. Belum lagi binatang buas dan binatang berbisa. Hawam wasabu. Gimana caranya? Gelap, terkumpul semua halangan. Mendengar itu Nabi SAW izinkan. Izinkan. Nah, kalau gitu salatlah di rumah. Tapi akhirnya Nabi mungkin datang wahyu kepadanya, dia panggil lagi. Enggak, datang walaupun merangkak. Walaupun merangkak. Karena semua itu bernilai besar bagi Allah, di sisi Allah, di bagi orang yang ini. Karena ajruka ala qadri nasabik. Pahala yang kau dapatkan setingkat dengan tingkat kesulitan yang engkau hadapi. Oleh sebab itu saran kita kepada saudara kita yang kurang pendengaran, alhamdulillah di zaman ini kan banyak alat bantu pendengaran. Gunakan alat bantu tersebut. Dan niat kita hadir dalam kajian, khususnya bagi laki-laki, baginya bagi suami. Tapi kalau suami tidak bisa maju rumah, tawasuh bobi ini pengaji. Ya, kalau kadangnya, kalau ke abang, tidak mau nagurnya. Tapi kalau ustaz lainnya, ya. Hanya ustaz itu tidak ada ngondek bini, ya. Ustaz lain maju bini. Nah, biasanya. Kan iya. Nah, ustaz, bini ustaz, belajar lagi ustaz lain. Kan ada cerita itu. Ini tidak mau nagur ke laki. Ya. Tadi apa lagi? Ada sebagian. Tapi ada sebagian, alhamdulillah, memang karena cinta. Kalau cinta tadi, semakin cinta sudah melekat, maka coklat semakin nikmat. Ya Leo nengok laki itu cakap. Tapi kalau nyenang lapo lah kuang cinta, tidak le Leo nengok oleh. Apalagi kalau kadang-kadang tidak sesuai amal dengan perkataan. Atau bukan tidak sesuai amal dengan perkataan, terlalu banyak tuntutan. Banyak tuntutan dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka kekurangan tadi bukan menjadi halangan yang menghentikan sama sekali dari belajar. Kecuali ada ketika tidak mengikuti majelis ilmu, kita bisa belajar dengan cara lain, apalagi dengan media yang ada hari ini, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman pengen musajinya, tidak kan nangau ini kan? Tidak kan? Nangau. Nah, tapi kalau bagi laki-laki, datang ke masjid itu adalah kewajiban. Tadilah, yang buta pun diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi yang tidak buta. Wallahu ta'ala alam. Baik. Barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan suatu saat atau dua pekan ke depan Allah kembali memberi kita waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.